Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa dengan Deddy Rupani Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jantung mendadak berdebar-debar. Salah satu penyebabnya adalah bila kita baru keluar dari ruangan yang ber-AC atau kita dalam lingkungan atau banyak orang gitu ya, banyak kerumunan orang, jadi kita selalu berdebar-debar. Gimanakah titik-titiknya supaya meredakan atau supaya jantung kita tidak berdebar-debar kembali? Dimanakah titik-titiknya? Jangan kemana-mana, tetap di Deddy Rupani Channel. Sekalian. Yang pertama kita pijat di telapak, bukan di telapak ya, di tangan. Nah ini di daerah sini ya. Nah ini di daerah sini. Harus pokoknya tengah-tengah aja ya. Nah, jadi di sini nih. Yang pertama kita pijat yang di sebelah sini. Pijat antara 5 menit dan minimal 5 menit sampai 10 menit atau 15 menit. Yang kedua di daerah sini. Ya. Di daerah sini sama lama pemijatan 5 menit sampai 15 menit. Besaran tekanan seperti biasa yaitu 5 kg. Oke. Nah, di kedua titik ini adalah berada di meridian jantung. Terus selanjutnya kita pijat titik ini ya, tengah-tengah. Ini adalah titik dari pemukus jantung di sini kan. Di tengah-tengah ini, di tengah telapak tangan ini. Ini contoh yang sebelah kiri. Begitupun yang sebelah kanan, sama pemijatannya. Di titik sebelah sini, ya kan? Sama 5 menit sampai 15 menit. Yang kedua di sebelah sini. Dua titik ini berada di meridian jantung. Selanjutnya titik yang ini adalah pemukus jantung di tengah-tengahnya. Ada lagi satu yang harus kita pijat yaitu di titik ini, sama tangan kanan dan kiri ya. Lama pemijatan 5 menit sampai 15 menit. Mudah-mudahan video yang singkat ini, tutorial cara pijat refleksi yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Oke, Deddy Rupani Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.